Pak Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran. Dalam hal ini, hari ini, ya, tentunya sejak awal sudah menjadi perhatian kita bersama, termasuk Bapak Kapolda. Pada hari ini, beliau langsung memimpin melakukan asistensi dan juga gelar perkara, ya, terkait dengan kasus yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasannya kejadian tersebut ada penanganan penyidikan dalam dua peristiwa. Ya. Penyidikan ini ada tentunya tahapan yang harus memang dilalui dalam proses penyidikan, yaitu proses formil maupun proses materialnya. Yang pertama, adanya perbuatan pidana yang tentunya telah ditetapkan tersangka terhadap keduanya, yaitu M dan S. Maka dalam peristiwa ini penyidik patuh dan taat pada sistem peradilan umum, yaitu pada aturan KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada peristiwa kedua, ya, tentunya penyidik juga patuh dan taat pada sistem peradilan anak dan Undang-Undang Pelindungan Anak. Tentu ini berlaku kepada anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga terhadap peristiwa keduanya dalam proses penyidikan ini ada proses formil yang berbeda. Terhadap anak ada hak anak yang wajib dipenuhi. Dan tentunya ada sistem dan peraturan undang-undang, ya. Maka diperlukannya kolaborasi antar stakeholders. Dalam hal ini seperti Kementerian PPA, ya, kemudian juga dari Dinas Sosial, dalam hal ini Dinsos Jakarta Selatan, dan APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik, untuk pemenuhan hak terhadap anak.